Hey! Hey! Sini. Hey! Hati-hati ya, gengs. Ini kasih tahu. Ya, siapa itu? Ini. Iya, itu siapa? Ini lampu, Tri. Ini siapa? Itu rumahnya Neng. Oh, itu rumah Neng situ. Ini Neng. Ah. Kan lupa tadi Neng pergi. Itu rumah Neng di situ. Tinggal sama siapa, Neng? Bisa hati-hati terus. Neng tinggal sama siapa? Neng tinggal sama siapa? Berdarah, Neng. Enggak, mana? Neng berdarah. Neng sakit. Neng lagi sakit. Berdarah kenapa? Neng berdarah kenapa? Neng sakit. Banyak darah. Banyak darah ya? Mbak kan? Mbak mimisan enggak sih? Enggak. Enggak, tapi mancung hidungnya. Larinya kenceng banget tadi. Fat, lo kaget apa? Lo gue loncat tadi. Gimana lo? Aku kayak... Lo tuh lo gak apa? Enggak, oke, mimisan gitu deh. Enggak ya? Enggak. Gue kaget, gue lagi nyeting apa di atas sama Demin lagi ngomong, maksudnya biar ada gambar yang white. Tiba-tiba Sarah lari. Ternyata bukan Sarah yang lari. Kaget gue. Si, jadi dia arahnya dari sini nih. Aku bisa lihat gak ya gimana caranya ini, ya? Ini center-centernya aja nih, center. Hah? Enggak. Kasih poin dulu aja, poin dulu. Senterin dulu, mana? Sini nih, daerah sini. Nah, kayak gini nih. Ini apa nih? Tuh. Nggak kerasa, Boy, biarin aja. Di arah sini nih. Ada harimau. Banyak pocong. Rian udah lihat pocong dari tadi. Siapa? Rian. Lu, Rian? Ya. Banyak. Di sini ya, Mas? Iya. Banyak. Di yang tadi banyak sana, pohon. Di sini. Karena pohon pisang. Naik, Boy. Kan. Ya, boy, naik, Boy. Ya.
cepetan. Boy, naik, boy, naik, boy. Ya. Enggak, Rian. Kenapa? Kagak. Manggil ini apa? Semua di sini kali. Manggil Dem, apa? Ya, Dem. Ini nih, Mas. Manggil apa? Oke, manggil manggil Rian. Rian. Sini ikut, Neng. Siapa yang manggil, suaranya kayak gimana, Rian? Rian, ikut, Neng. Hah? Cewek cowok. Rian. Ikut, Neng. Ini Neng lagi. Rian, ikut, Neng. Neng manggil Rian. Hah? Neng manggil Rian deh. Hah? Neng. Ini bukan Neng nih kayaknya. Neng bukan. Neng, Neng bukan. Ini bukan Neng ya? Ini kamu yang di situ ya? Rian. Ini kamu yang di situ ya? Rian. Lewat ini siapa nih pada? Iya, yang dari pohon kan. Eh, ini kamu yang di pohon ya? Hei. 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 Sini 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 sini. Sini sini. Hei. Anjing gua berhenti lagi bang, udah lama banget gua gini-gini. Bukan baru banget kan. Sini. Sini. Hei. Nih, dikenalin sama Rian lo enggak? Hei. Kamu kenal Rian? Sini ya, sini. Dem pegang kamera Rian entar. Sini Rian, nggak apa-apa sih, bisa kepegang gue, pegang lo. Nih, nih, kenal Rian nggak tadi manggil-manggil Rian nih? Nih kenalan, ini namanya Rian. Rian nih. Emang kamu kenal? Hei, kenal di mana? Jahil aja sih kayaknya. Soalnya dari gue lihat. Hah? Dari gue lihat kan. Ya. Wah, bang, kayak beneran ini. Tadi Rian lihat. Ini serem banget. Coba ini. Oh, ngeliat sendiri. Namanya siapa ya? Kok kenal saya? Siapa namanya? Aku kan bisa kenal. Woi, ditanya woi, bisa ngomong gak lu? Siapa ya? Rian. Ini pohonnya? Coba, pohon aja mbak. Ini pohonnya? Jahat banget. Pohonnya gak ada ya? Mbak, pohon aja mbak. Di pohon gue ya? Yang tadi aku lihat di kamera. Iya, itu serem banget pengaya. Mbak buka. Usul, tolong gambarin tadi bisa. Mbak buka. Bisa lihat kan tadi? Serem banget ini, dok. Mukanya. Boleh gak langsung digambarin? Ya? Ngelandut. Oke, Wisnu gambarin dulu sekarang. Lu ceritain tadi yang lu lihat apa? Sini yang deket gue, audionya di gue. Oke. Tapi lu, Fat, kayak tadi, kayak Aji tadi. Hah? Kayak Aji tadi. Itu gambar. Oh, jadi dia terus udah jadi. Iya. Makanya gue makanya Wisnu suruh gambar situ. Lu ceritain tadi apa yang lu lihat? Jangan nanti, jauh-jauh. Kan belum jadi gambarnya. Enggak apa-apa, cerita aja dulu. Jangan. Nanti orang mikirnya Wisnu. Oh iya. Oke. Wisnu suruh selesaiin gambar dulu berarti ya. Iya. Biar jangan lihat. Nanti. Masuk angin kok, ini bangke nih, gue megangin Sarah sama dia, jantung gue sakit banget. Wujud. Anjay, Pak. Kita melamat, Pak. Kirain capek. Pak, itu gigi masih utuh. Siapa sih? Si bapaknya. Badan gue sakit deh. Bukan gue, Pak. Serem aja ngambilnya merinding. Apa? Merinding banget ngambil. Gue nangis loh. Karena gue takut, no. Menangis kan tadi lihat nggak Ji, gue takut. Tapi kayak ya udahlah, maksudnya ya udah ayo gitu. Cuman itu guys, itu kayak makhluk-makhluk kayak gitu kan banyak yang bilang jangan percaya sama mereka gitu, jangan nggak mau. Iyalah, kita juga ngerti maksudnya mana yang mau kita bahas, mana yang enggak. Seperti sosok yang tadi itu serem banget. Nah, sosok seperti itu yang ya jangan dipercaya gitu. Tapi kadang-kadang juga kita nggak tahu, kadang sosoknya serem, pas dibuka ternyata ada sesuatu yang bikin dia seperti berarti itu. Don't judge a book by its cover. Benar. Don't judge jurik by its cover. Gila, aku sakit banget badannya ini. Gue tadi serem. Yang lucunya, gue pikir gue masuk angin kali ya.
pas gue pegangin tangannya Sarah sama Wisnu tuh kayak sama siapa Rian, ini gue sakit banget, aduh, gue masuk angin tapi kenapa di jantung ya? Ini sosok yang di pohon yang dia emang jahil aja, jadi kayak suka repeat, berrepeat apa? Suka mengulang. Misalnya dia mendengar sesuatu yang kita omongin nih, atau dengar nama orang, kayak tadi Neng dia, Neng diulang-ulang dia, kampret, ah? Iya, itu. Ngebeo. Oke, silakan tanya Rian. Ini ya. Jadi ada di blockingnya, blok gue di sini. Blockingnya setengah Rian, setengah gambar Wisnu. Kayak tadi buat Wisnu. Sini, Wisnu majuin dikit sini Wis. Biar aja ada tempat ngambil gambar. Masih aja aturin dia, hati-hati ya. Oke, pemirsa, sekarang kita akan mencoba untuk menguji nyali. Rian di sini akan enggak. Bukan, lu yang Rian. Lu masih ingat aja Cumi. Iyalah. Oke. Kayak gimana yang lu lihat tadi atau yang lu ingat? Sosoknya kayak gimana? Bilang gua ngambil gambar nih sama Mbak. Yang foto. Foto. Di sini gambar ada nih, gua lihat gini. Dia duduk tuh. Gua lihat dia duduk. Pundaknya agak gede gini sih, gini. Pundaknya agak gede. Terus tante sih gue yakin tante. Cewek, tante Miss cewek. K, ya. Rambutnya panjang. Mukanya mana gue teh. Nyeremin lah mukanya lah. Agak gini. Agak gini. Itu bilang sama Mbak. Lu maksudnya lu enggak kayak gini kan? Iya. Lu ngelihatnya di LCD apa di viewfinder? Di LCD. LCD gue sekilas doang tapi sekilas, gua tegesin. Pas ke situ tegesin enggak lihat. Ngelihat. Ngelihat juga, sempat ngelihat juga. Oh. Oke, terus itu suara anjing bukan sih? Bukan. Suara apa itu? Ya, udah ini dulu. Oke, terus. Refill dulu. Banyak. Jadi itu sih mukanya nyeremin. Duduk di banyak sih yang gue lihat tuh banyak. Iya, yeah, Salon juga bilang kan banyak. Iya. Ada di sini banyak. Oke. Okay. Nah, terus kayak ngeremin deh mukanya deh. Kalau tangannya ada tangannya enggak? Ada, Pak. Begini nih, Pak. Yang gue lihat posisinya gitu. Coba contohin posisi. Duduk, tapi dia begini. Pas gue ngeliat gini dia kayak senyum sama lu. Enggak senyum, flat muka tapi. Oh, flat. Ya. Serem tapi mukanya. Seremin. Tante, oke. Okay. Boleh kasih lihat dong, kok. Wah, anjir kan. Makanya begini tadi gue liatin dia. Pundaknya kayak anak gym kayaknya dia. Iya. Keren. Oke. Okay. Ini maksudnya aku juga males Nyai suka bukanya. Bilang tahan. Hati-hati ya, gengs. Itu di bawah jatuh loh, hati-hati. Enggak apa-apa. Apa ini makanya kan kita di sini sekarang aku seneng banget Fat karena semuanya emang ini sebenarnya bukan yang tadinya nggak bisa jadi bisa bukan karena memang pada emang peka sebenarnya jadi sama intens kan Mbak sering ya jadi akhirnya kayak terasa aja gitu jadi jangan bilang kalau misalnya nanti ada orang yang aku mau dong dibukain mata batinnya itu nggak bisa. Sepertinya tadi saya mendengar suara longlongan, bukan longlongan, suara guguk anjing. Longlongan. Enggak. Bukan kalau longlong gitu kan. Ini gitu. Enggak. Itu agak nyaring sih, agak lebih ngebas. Iya. Suara apa tadi? Agak lebih ngebas suaranya. Randy dengar juga ya? Kayak orang cat. Iya, kayak gitu mirip-mirip. Gua pikir anjing. Ya, ya lebih ngebas kayak gitu. Coba gimana, Jing? Gimana? Ya, kemana anjing? Bukan. Oh, bukan. Awas belakangnya, oke. Okay. Itu apa? Mantap. Ya ini kan banyak. Ini kan kita sekarang lagi di sini itu kita lagi dikelilingi sama banyak sosok. Jadi pada kayak ngelihat gitu. Cuman ini emang ini sosok. Coba, Mbak mau kasih lihat dulu. Ini sosok emang kayak salah satu sosok yang jahil banget ini. Mbak nggak bisa ngelihat ada apa? Dibanding yang di depan tadi jauh. Iya jauh lebih serem ini. Dan emang kayak jahil banget, dia sukanya tuh kayak, ya itu, ngebeo gitu. Dan kalau dilihat jahil lebih dalam, saya tidak bisa melihat sisi positifnya. Oke. Jadi, ya udah emang dia jahat, jahil ya, negatif lah ini sosok ini. Gitu. Kayaknya itu loh. Mbak tadi mukanya nangis, nggak mau ngeliat gitu.
Gua enggak ngeliat sakit tadi mukanya. Sarang. Gua enggak ngeliat. Sarang ngeliatnya ke kamera Aji soalnya tadi gua enggak lihat. Oh, emang ngeliat kamera Aji? Aji yang ngeliat. Enggak, Aji yang pindah. Oh. Aji yang pindah ngejar ke lu kameranya. Guys, hati-hati ya guys, belakangnya langsung pada jatuh. Yang terakhir kencang gitu. Juga. Iya, ini Pandimba juga. Iya. Makanya gua. Iya, tadi dia. Iya, gitu kan. Iya, gitu. Siapa yang manggil? Lu Cumi gua bilang itu. Dijawab lagi. Dijawab lagi. Soalnya dipanggil. Iya udah. Iya juga. Iya juga. Ntar kalau nggak sombong kan ya oke okay. Ya udah Pak Demian di mana oke okay, Pak Demian kita langsung set up di mana ya enaknya lokasinya di untuk apa sih dekat itu aja belum set up apa sih Fadi Iskandar pembuktian pembuktian kamu ya? 2 juta hah di dekat tempat yang ketutup tadi oke okay, biar nggak terlalu berisik juga ya tempat yaudah. Oh gue tahu tempat yang di ruang tengah tadi yang tangga kan? Kalau nggak tangga sebelah tangga. Kenapa? Kalau di sini kenapa nggak berani Fat? Kalau di sini? Banyak nyamuk. Oh iya. Kan sama aja kebuka juga. Nggak tahu. Gue nggak pakai hutan. Di sana ada hutan. Ada. Gue suka. Ada. Itu merah anjing nggak usah disebut. Lu yang ngomong. Oh gue nyebut. Nggak apa-apa hari ini gratis besok bayar. Udah kita dalam yuk. Aja. Yuk. Renang aja Fat. Lilinnya nanti mati, Pak. Ini anginnya banyak masuk angin. Nanti merek lagi ya. Kasih lumayan sih. Enggak usah sok dulu ah. Dalam. Kan megang korek nanti. Lampu dong. Nih, ini lagi pada setup. Mana Wisnu? No, Mbak tuh kayak kita nggak bisa ngerubah orang memang. Maksudnya penggunaan si ilmu hitam ini. Gimana ya? Mbak ngomong langsung ke orang-orang deh. Siapapun kalian. Ada cara lain gitu, maksudnya kenapa sih harus mau mencelakai atau bikin orang negatif gitu? Maksudnya untungnya apa? Kalau itu kamu lakukan hanya untuk kepuasan diri, sampai berapa lama kepuasan itu ada gitu? Misalnya oke, puas nih si orang ini kenapa-napa, bangkrut, dia susah, terus kamu senang. Sampai berapa lama itu rasa itu? Terus emang kamu yang menunggu, kamu yang melakukan ini tuh, kamu sadar gak sih yang kamu lakukan ini ada akibatnya nanti? Kamu juga gak mungkin gak punya keluarga, pasti ada orang yang kamu sayangi juga. Bayangkan kalau hal itu terjadi sama diri kamu atau orang yang kamu sayangi gitu. Kita gak akan bisa ngerubah apa yang sudah berjalan ya Fadi. Ya. Dan aku juga maaf untuk yang melakukan ilmu praktek ini. Aku bukannya mau nutupin rezeki, enggak maksudnya, tapi ada cara lain gitu. Apa ya, susah juga sih mau ngomongnya. Masa enggak ada sih rasa kemanusiaannya gitu. Sedih Mbak, karena udah terlalu banyak. Karena kemarin, aku mau curhat sedikit Fat, beberapa hari yang lalu gue memang nge-handle sendirian. Dan itu sosoknya udah, apa Pak ya namanya, udah. Udah parah. Bisa dibilang anak iblis. Jiwa, gitu. Jadi jiwa. Udah jinnya tuh yang sangat negatif dan tuh kuat banget Fat. Aku menghadapi sendiri dari jam berapa ya kita? Dari jam setengah satu sampai jam tiga, setengah empat ya? Sampai setengah empat. Aku sendirian, gak ada siapa-siapa di rumah, cuma ada Wisnu. Maksudnya gak ada bantuan, Pak Iwan juga di rumah, gak bisa datang. Kayak kita dari jarak jauh gitu, aku kayak di situ mikir, kok, apa sih yang keuntungannya apa sih? Lo ngeluarin duit, terus lo mau bikin orang sengsara, kayak gitu loh maksudnya, mau bikin orang sakit. Buat apa gitu.
Kalau aku sih nggak habis pikir ya, kayak maksudnya ini nyerang ke siapa boleh tahu? Ada di adalah pokoknya di aku nggak bisa cerita semua. Jadi memang ini yang kedua yang cukup parah ya, Nuk. Sebelumnya juga pernah waktu itu mau nyerang Demian dari jam 9:30. Oh, oke, okay. Gue nyambung. Sampai jam 2 aku duduk di depan itu kayak, tapi di situ juga makasih juga, maksudnya akhirnya Mbak belajar pelan-pelan untuk gimana caranya mengatasi itu. Kayak mungkin memang udah waktunya aku untuk mengenali energi-energi, oh ini energi buatan manusia, oh ini energi ini gitu. Terserah sih ini, kayak mungkin kok Nyai curhat, bukan curhat, maksudnya sedih aja gitu, kenapa sih masih menggunakan hal seperti itu, apakah kamu gak mikir nanti gimana, kita hidup cuma bentar tau, berapa lama sih manusia hidup? Cuma sekali. Abis itu apa? Kalau yang jemput kita siapa gitu, yang kamu pakai untuk melukai orang itu gimana? Dan pastikan juga ada apa side effect, ada efek sampingnya gitu loh. Either karma. Ya, simpelnya gini aja. Lo lempar batu, lo nggak mau dilempar kan? Ya udah jangan lempar batu, gitu aja. Iya. Simpel kan? Jadi buat Sarah Dik, mungkin Sarah sedikit curhat, tapi curhatan Sarah ini juga mewakili beberapa orang-orang di luar sana yang juga mungkin pernah merasakan hal yang sama. Yeah. Jadi coba deh balik lagi ke hati nurani kalian, kalau kalian masih melakukan hal-hal yang seperti itu, dipikirkan kembali, karena tadi juga kita sempat di episode sebelumnya ya, tadi ya, di episode sebelumnya kita sempat membahas juga bahwa makhluk-makhluk yang terjebak karena emosi itu mereka tuh bisa mati dua kali. Kasarnya gitu ya, bukannya gue soto atau gimana, Pak Iwan menerangkannya seperti itu, bahwa karena digunakan. Digunakan, kenapa bisa digunakan? Kayak contoh hal sepelenya adalah kayak gini, yang namanya sedih, marah, iri, dengki, apa segala macam itu kan semua dari emosi semuanya. Yeah. Emosi itu ada yang baik, ada yang buruk, tapi emosi yang gak baik itu gampang sekali digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Entah itu dalam bentuk manusia ataupun tidak. Jadi tolong lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi, ya kan? Terus yang namanya sifat sirik, dengki, apa segala macam, coba deh dibuang jauh-jauh. Akan lebih indah kok hidup ketika sifat itu nggak ada di kita. Mungkin emang nggak gampang, kita namanya juga manusia. Yeah. Kita, aku pun kadang, aku masih banyak banget harus belajar, semua yang ada di sini juga gitu, kita semua. Latihan. Yeah. Latihan aja, coba. Aku nih kadang kayak kesel nih. Tapi ngucapnya dulu, iri deh, gue maafin lu deh, tapi walaupun ini belum full gitu ya, cuman ya, maksudnya udah sedikit demi sedikit, sedikit lah demi ada. Sedikit ada, cuman gue mengakui ada beberapa hal yang belum aku bisa maafkan, memang itu namanya tapi proses ya. Prosesnya aku gitu sebagai Saraswati ini hidup sekarang gitu, pasti semuanya kan ada hal-hal yang betul. Kita punya apa ya, untuk dewasa itu kan ada prosesnya gitu. Betul, ada perjalanannya masing-masing. Kayak Fadi juga mungkin masih kadang-kadang. Enggak, gue sudah memaafkan. Oh, sudah. Baik banget. Lu enggak ngerti, gue bahagia banget sekarang. Selamat dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, siapa? Jangan. Salaman. Salaman. Ya gitu, gitulah pokoknya guys ya, please jauhin ya. Jauhin namanya narkoba. Sama, itu juga harus jauhin. Itu jauhin juga. Dan karena ini, apa? Ketika kita menggunakan, di situ ada iblis atau setan yang menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Iya. Itu nafsu. Nafsu itu harus dikontrol. Widi, mantap. Nafsu itu tidak baik kalau berlebihan. Apapun yang berlebihan pasti tidak baik. Ya, makanya kan, seenak apapun itu. Kan gue bilang, kalau misalnya kita lagi merasakan sesuatu, kayak lagi sedih, lagi marah, boleh namanya orang, kita harus kita nangis, mau nangis, nggak apa-apa nangis. Kita lepasin, kita mengeluarkan emosinya itu, tapi nggak boleh kelamaan. Jadi kita nggak boleh terhanyut gitu. Kalau terhanyut, ntar lama-lama jadi dendam, jadi akhirnya pengen, nah itu muncul tuh. Pada saat itu si yang jahat-jahat ini bisa menguasai kita, akhirnya jadi muncul tuh yang itu. Jadi bibitnya itu set pakai payung dulu, biar tidak cepat terpengaruh gitu. Jagalah hati dan jagalah pikiran. Jadi pengen ngeluarin unek-unek rasanya ya? Gak apa, Nuk, silahkan. Gak apa-apa. Panjang jadi. Gak apa, silahkan. Keluarin aja, Nuk. Keluarin, Nuk. Enak kalau dikeluarin. Iya. Enggak, maksudnya gini. Apa kan, kita kan juga gak bisa berharap untuk semua orang suka sama kita atau enggak orang suka sama dia apa segala macam gitu.
Dan ada yang bilang juga, ah, hidup ini mesti balance, ada kebaikan, ada kejahatan segala macam. Tapi ngerti nggak, Fat? Jadi kan paling nggak jangan saling menyakiti lah. Tapi susah juga gitu loh. Tapi yeah, kita udah nge-preach kayak gini segala macam, orang juga udah apa ngomong mengenai kebaikan, tapi tetap aja malah makin banyak orang-orang yang bukan manusia ya, tapi orang-orang yang nggak punya hati gitu loh. Ya, yang penting gimana itu, gitu caranya supaya ya itu hashtagnya capek boleh tapi nggak boleh menyerah. Yang penting kan mulai dari diri sendiri loh kita. Maksudnya saling mengingatkan kali ya. Saling mengingatkan, tapi ya boleh, itu boleh. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tapi nggak apa-apa loh, lu jangan jadi kayak tadinya mah gitu. Ah, percuma lah gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah, gue berusaha segimana mungkin berusaha untuk positif gitu, walaupun kadang suka pengen ngamuk gitu, yeah. Cuman abis itu tapi, oh iya ya, oh, aku tahu kamu ngamuk kenapa? Kenapa? Gara-gara semua yang Saradik pada nanya, Bang Fadinya nggak pernah diajak, kesel ya, berisik kesel. Kalian, ya, ini datang. Kalian nggak tahu kan, gue tiap hari teleponin. Jadi Bang Fadi ini lagi dalam pencarian istri. Ya. Wow, lu mau ngomong gitu? Oke, gue ngarang. Off air aja. Iya, off air aja, off air aja. Itu terada di Bian MS. Oke, okay. Fat, siap-siap Fat, ayo. Di sini aja deh. Hah? Ada pisang goreng nggak sih? Lama nanti gue dinyamukin lagi. Oke, okay, kita udah set up kameranya. Mungkin Pak Demian lagi masih set up ya, Pak? Ya, Pak Demian malah nonton YouTube. Bukan. Oke. Okay. Fat, ini nanti kita nggak akan kasih low center, tapi pakai lilin, Fat. Wah, ini praktek yang tidak benar nih. Gue suruh jagain lilin. Bukan, oh, beda. Bukan. Ini buat penerangan. Oh, penerangan. Apa, Nuk? Satu-satunya... Sumber penerangan. Sumber penerangan. Sumber penerangan. Jangan, tangan ntar terluka di bawahnya. Oh, di bawah. Ya. Siap? Sop, baik lo. Aduh, ya ampun. Aduh, kurang kencang dulu. Oke. Ini udah mau mulai beneran nih? Udah, Pak Demian udah siap? Udah, siap. Sudah? Oke. Okay. Coba. Bentar. Bu merinding, Sop. Gue kayak mulus lagi deh ini. Main BAB. Alasan. Ya, aduh, nanti. Ini gue pusing kayaknya nih. Fadi kalau menikah merasakan apapun diceritain aja. Kalau enggak merasakan apa-apa yang usut, ya biasa lah. Lu ketahuan, lu nggak akan. Hei, lu nggak. Kita apa adanya, bukan ya. Ada apanya. Ya, cewek-cewek zaman sekarang kan nyarinya ada apanya. Gue minum korek. Kenapa? Oh, takut mati ya? Takut mati. Ya. Pak tahu. Selamat ya. Thank you. Aduh. Ini. Nah, Aji Premium kayaknya. Nonton juga. Nonton juga. Udah siap ya Pak Demian? Bukan, sumbunya habis. Oke, ada kamera kita taruh di atas itu, bisa dikasih lihat. Ada dua atau tiga sih kameranya, Randy? Oh, ada tiga. Satu di situ. Oke, satu di situ, satu lagi di sana. Terus satu lagi di? Hah? Oh, jadi Fadi bisa kesini, Fad? Oh, ada tiga bilik. Bisa explore ya? Iya. Oke, okay, mantap. Lu kata gua Dora, explore. Ya udah, oke. Okay. Siap, Fadi? Enggak lah. Lalu nanya siapa? Ya enggak lah. Ya udah, enggak apa-apa. Gua jujur. Kita bantu doa untuk Fadi, teman-teman. Bantu ini juga dong. Komen yang banyak, subscribe-nya tambah lagi, ajakin teman-temannya untuk subscribe DMS gitu. Dan nyalain lonceng, Fad. Nyalain lonceng. Boleh mampir-mampir ke lapak gue walaupun cuma ada 4 video. Ada di bawah dong. Ada. Nah, tuh, ada. Di bawah, tuh. Ada. Oh. Jadi follow Instagram kita. Oh iya. Nah, subscribe ke YouTube-nya Fadi, YouTube-nya Wisnu, ada YouTube Pandemian juga. Eh, ya. Nanti collab dong sama gue. Boleh dong. Gue udah 6 bulan kagak main YouTube. Ayo. Sibuk. Ngapain kita? Hah? Kuliner. Boleh. Mantap. Ya udah, Pandemian. Ini udah? Ini kebanyakan ngomong keburu habis lilinnya. Enggak sengaja biar sedikit lilinnya. Udah ya. Kita tinggal. Nah. Oke, okay, Fadi. Ya, selamat. Ini lo ada yang mau disampaikan terakhir? Selamat. Jangan ditiup lagi habis. Dah, yuk.
Lihat apa? Di ruangan di dalam ya? Di dalam. Bisa dong lihat ini ya. Lihat figur. Ya, sosok besar yang emang tepatnya di situ kan. Ini kalau Mbak ngelihatnya penghuni lagi nge-freeze. Jadi tadi tuh di sini ada sosok yang tadi tuh yang kita komunikasi. Neng ya. Neng. Ini juga hilang. Oh, ada muka terus hilang. Ada muka. Ini ada yang ngeliatin Fadi nih, ada mata. Oh iya mbak, itu di dalam ya, yang ditutup itu ya mbak. Dan emang tingginya kayaknya segitu deh mbak. Nah, hilang kan, yang tadi? Iya, tadi pendek. Ini yang mau lagi apa itu belum? Si Ece, bukan mbak, yang nenek-nenek itu di dalam. Ini makhluk yang itu sih, Nuk. Coba boleh, ini nggak apa? Buku. Oh, ini. Nah, Fat, ini Fat, maksudnya Fat, ini Fat. Nggak mau masuk ya? Ayo masuk sini, Fat. Mbak, suruh masuk ya, deh. Masuk dia, masuk. Ah, mantap. Nah. Dia kayaknya ngerasain dari sini, Neno. Sama dari luar. Tuh, dari arah luar sama dari sini. Dia kayak, tuh, perbedaan suhu. Ini lagi ngerasain. Dia lagi ngerasain. Ini kok beda ya gitu. Iya, ngerasa gitu ya. Oke, masih ngerasain.
makhluk ditaruh gitu sama orang itu Pak. Terus dia pengen pergi, susah juga ya, karena dikunci gitu ya. Itu gimana sih? Hah? Kuncinya. Oh gitu ya? Tapi kasihan juga mereka kan karena nungguin kayak tuannya gitu. Iya. Janjiin-janjiin doang PHP-nya. Oh. Bebas. Dan kadang juga orang, mesti orang itu ya udah nggak ada gunanya, dibuang aja gitu kan? Iya. Kayaknya yang gerakin barang-barang sih ini deh. Yang gerakin barang-barang, maksudnya yang kursi gitu, kayaknya ya. Karena gede banget, maksudnya energinya. Dari. Dari luar. Dari arah luar, dari tadi yang dari kolam renang. Ngerasa ini dia. Ngerasa ini dia. Kuat banget. Apa? Kuat banget lah dia tadi. Gak tau, mungkin aku, emang aku buka, maksudnya yang bisa ngerasain ya, maunya ya bisa ngerasain juga gitu. Pusing. Tuh, udah mual pasti, mual. Ini ngomong sini ya. Komit. Ini sosok yang ini, aku mau cerita nih, dia datang. Sosok yang ini, apa Iwan? Pegang. Sosok yang ini tuh kayak, dari ini rumah tuh nggak ada, tuh dia udah di sini. Datang udah. Perhatiin gak sih, Bang, nguap kayak ngantuk banget. Aku, dia tuh kayak bobo. Jadi sosok ini tuh kayak badannya gede banget, mainin apa sih, Pak? kayak raksasa gitu. Dia tuh jadi tuh tadi pas kita masuk, dia tuh lagi tidur. Oh gitu. Kita kayak masuk kayak bung bantal gitu kan. Oh iya, di ruangan itu. Di ruangan itu. Itu lagi. Gitu. Dia tuh emang lihat dia posisinya tuh kayak. Oh, makanya ngerasa. Terasa sumpek gitu loh, Pak. Terasa penuh gitu ruangannya. Kalau dengar enggak suara, ada kayak suara gini. Dengar enggak tadi? Kayak tadi kayaknya dengar suara kayak gitu deh. Heeh. Suara napas gitu. Hah? Kayak. Itu napas dia. Oh iya. Aku pikir kayak ada banyak maung juga kan di belakang, tapi ini kayak dia dan nggak tahu deh, dia energi. Aku nggak ngerasain dia negatif sih, Pak. Aku ngerasainnya adem aja gitu. Malah dia yang jadi kekuatannya, dia bisa nyirep orang nih. Kayak tidur.
perawakannya mirip kayak apa, Drupala ya, apa sih namanya yang patung tuh yang megang gitu. Bogada ya, Pak? Bogada. Nah, aduh, maaf, Pak. Mirip Kiwardu. Kiwardu juga Bogada. Tapi ini nggak tahu nih, dia kayak nyirep orangnya, tapi bukan, aku nggak ngerasa dia negatif. Auranya aja. Oh, dia menjaga yang kayak dia boboknya mungkin udah ribuan tahun ya, Pak. Emang kayak, di situ ya? Mungkin gunung ini ya, Pak. Bagian dari ya panjang, pokoknya ini adalah sosok yang mendiami. Ya. Gara-gara Mbak ya? Hah? Ya. Apa terkesima? Makin jelas mukanya soalnya. Iya, Bogada. Emang mengerikan tapi sosoknya baik. Enak juga nih punya kada, misalnya dia, ayo aku gak bisa tidur nih bikin bobo. Bukan hipnotis, Pak. Mantap. Ayo. Cian. Mantul. Kamu tiap gak? Asik. Oke, Fadi. Tadi kita tuh kan ngeliat dari monitor. Kamu tuh kayak sini nih. Tapi gak jadi undur lagi. Terus kayak kamu ada ngerasa dari arah sana sama arah sana. Itu yeah. Kayak ke distract terus. Enggak, jadi pertama kali gua rasain kerasa ya cuy ya. Maksudnya ketika kita lagi syuting dengan penerangan lampu dan sama tim DMS kan, kita selalu dengan tim kecil kan. Yeah. Itu pun kadang-kadang gua ngerasain, maksudnya sensitif atau apa segala macem. Tapi ketika tadi ditinggal dan juga cuman pakai lilin doang, lumayan sih, kerasa banget. Mental gue kerasa banget, jujur. Gue tadi sempet kayak, apa gue nyalah ya gitu. Cuman, gak apa-apa deh, coba untuk mengatasi itu. Terus tadi gue sempet, ketika ditinggal itu, berapa ya? Gak tahu berapa menit kali ya. Udah mulai senyap, gak ada suara sama sekali. Der, langsung mulai kerasa tuh. Sekujur tubuh tuh merinding. Oke, itu takut. Gue pikir gitu, oke, gue takut. Terus kedua, kerasa di sini nih. Wah, kacau nih. Mulai nih. Bu, kalau pusing kan biasanya langsung di sini kan. Yeah. Ini kerasa di sini dulu nih. Waduh, makin takut. Makin takut. Gue coba deh jalan, gerak. Maksudnya untuk stabilin napas gue kan. Karena kan ketika lu semakin takut, apa? Pernapasan lu, adrenalin lu semakin naik. Padahal gue gak lari, gak apa gitu. Gue coba untuk maju. Cuman gue nggak tahu kenapa salah ketika gue maju di sini itu tuh kayak tekanannya tuh beda gitu, selangkah lagi makin berat ke depan,
entah gue takut atau ada energi. Nah, gue gak bisa bedain tuh. Okay. Sebentar, aku potong dulu. Mau tahu gak sosok yang tadi apa, yang nahan? Jangan itu, coba tes pagi, ngerasain atau lihat gak? Ntar samain lagi. Oh iya, udah. Enggak. Kalau misalnya ngelihat, jadi gue tempat ngasih tips juga tadi ke Saradik bahwa untuk ngalahin ketakutan lu, lu coba pikirin yang tadi, gue coba untuk pikirin yang positif, terus gue coba untuk ngasih tahu bahwa atur deh nafas lu, karena semakin lu takut, adrenalin jantung lu semakin terpacu secara nggak langsung. Coba deh untuk pertama ngatur nafas, gue coba ngatur nafas gitu. Udah, ketika nafas gue udah stabil, gue coba untuk maju, akhirnya gue ngerasain kayak anjir, kok berat banget gue maju ke situ, kayak oke, gue mundur agak ringan, gue maju lagi berat banget. Kayak gue tambah layer, kayak ada layer ya. Iya, kayak gue tambah satu langkah lagi, nggak. Ini kalau gue sana, gue out frame, nggak kelihatan, percuma. Bukan percuma, makin berat sih sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk ngeliat, jujur, karena gue ngeblok mata gue sendiri, gue memberikan sugesti bahwa gue nggak mau lihat. Sebenarnya gue nggak mau ngerasain, tapi kerasa tetap. Gue nggak mau ngerasain, tapi kerasa. Okay. Akhirnya, yaudah deh, yuk, gimana? Gue ikutin deh. Gue mau lihat segala macam. Cuman memang agak kesulitan adalah ketika lu pakai lilin, lu mulai sesuatu lu giniin, karena arah cahayanya kan nggak kesana. Jadi gue biasain arah cahaya gini biar gue bisa ngeliat ke situ. Gitu. Cuman tadi satu doang. Ini kan ada kamera sini. Ruangan itu ada kamera. Ini kamera. Yang di sini doang nih. Nih. Kayak ada yang lari gitu, gue ngeliat kayak cuman kaki doang, gitu doang. Ah anjir, kata gue nggak ada kamera di situ. Cuma itu doang, gue ngeliat kayak kaki tipis banget, saking cepetnya, kayak gitu. Okay. Itu doang sih. Lu tahu itu kaki gitu? Bentuknya kayak kaki, karena bentuknya kayak lari gitu. Itu doang sih yang kalau di sini nggak, karena tadi emang dari awal kan gue emang nggak mau ngelihat apapun yang diliatin, dan alhamdulillah gue nggak sensitif. Jadi gue cuma ngeliat ke depan ke sana, gue ngebayangin taman yang indah padahal nggak kelihatan apa-apa. Jadi tadi waktu pada saat lo maju kayak ada yang ketahan-tahan itu, kita dapat sosoknya Fat. Jadi waktu pada saat di monitor gue bilang, Wisnu coba deh digambarin gitu. Jadi sosok pertama banget yang Fadi masuk ke ruangan ini kayak nabrak sesuatu, nah itu dia nih yang digambar. Badannya ya gede. Gede. Iya, maksudnya kesini, cuman bujuk. Kamera dua ini. Ya ini. Oh ini kamera dua. Ya. Lu tadi sempet ngantuk nggak, Fat? Iya sih, gua ngerasa ngantuk. Iya dikit doang sih, sekilas gitu kayak. Jadi memang si sosok ini dia tidur, Fat, sebenarnya. Jadi kayak dia ngasih rasa itu gitu. Jadi aku tadi di depan, kok ngantuk banget ya? Parah, Fat. Gua kayak nguap-nguap mulu. Terus pas aku lihat, oh akhirnya dia mau. Oh, kalau nguap-nguap itu ketika tadi Demian sama tim lagi nyeting kamera untuk ini pembuktian, ngantuk terus gue nguap mulu. Pas tadi mungkin kerasa dikit, mungkin karena gue sering gerak, akhirnya gue bisa nahan ngantuk. Yeah, yeah. Cuma tadi karena badan gue ngerasa nggak fresh, gue taruh lilin terus gue stretching dikit sambil untuk ngatur nafas. Ya mungkin kita juga semua ngantuk juga, tapi tadi agak aneh aja. Bukan. Aku kayak ngantuk udah jam 4:30 pagi gitu loh, aneh gitu. Jadi pas akhirnya dia mau komunikasi, sosok ini adalah sosok yang sudah lama sekali ada di sini. Jadi kalau misalnya ditanya menjaga apa, menjaga ini gunung ya menjaga daerah ini. Gitu, panjang lah ininya. Jadi sosoknya udah tua banget dan memang dia ini gede banget. Gede banget kan? Bogada. Waduh. Jadi memang penjaga ya, sudah lama tua sekali. Badannya satu atau dua? Aku sih cuma kayak kalau dua enak tuh. Kenapa tuh? Bumbu kacang kan. Gada-gada. Gado-gado. Oh, gado-gado ya. Yeah, ada rubah. Vegetable with peanut sauce. Harganya 90.000. Kalau gado-gado 12.000. Iya benar. Iya kan? Iya. Vegetables with peanut sauce harganya 90.000, kalau gado-gado 12.000. Padahal sama aja kan gado-gado juga. Ya udah, jadi dia cerita. Jadi dulu tuh waktu pada saat buset, dia sama cerita. Jadi iya, pada saat dia dulu menjaga seseorang, itu tuh kalau misalnya ada orang yang berniat jahat kepada seseorang ini, dia tuh bisa yang kayak bukan nyirep, apa sih namanya, Pak? Bahasanya. Jadi menangkal. Jadi orang tuh kayak hilang gitu. Oh. Kayak hipnotis gitu. Hipnotis bukan sih? Tapi dia baik. Baik banget. Oh. Tapi dia emang bobo aja. Emang apa? Emang bobo aja. Kebo gitu.
suka buat tidur, suka tidur aja gitu dia ya, hobi. Ya emang udah tugasnya gitu, cuman emang gak tau deh, aku ngeliat dia tuh kayak udah jangan gangguin, gue mau tidur gitu. Gitu. Ya udah kita tutup gimana? Satu doang. Satu yang doang, udah. Iya. Ada tadi ada beberapa tapi ya fokus. Karena memang enggak. Enggak, tapi gini. Gue coba untuk jalan ke beberapa tempat kan. Tadi belum gue sampaikan ya. Gue memang karena gue tahu kamera ngadepin ke dalam, jadi gue enggak mungkin ngelewatin batas kan. Iya. Percuma juga enggak kelihatan. Gue memang ngerasa bahwa di sekitar sini sama apa yang gue lihat keluar emang beda. Jadi kayak ada gap. Even di jendela situ ya. Even sampai jendela pun ada gap di sebelah situ beda-beda gitu. Enggak, ya maksudnya kalau ini daerah sini masih nyaman. Ini masih kayak gue masih oke okay lah gitu. Cuman gue ngerasa kayak ada panggilan hati kayak lu enggak usah keluar, di luar rese, di luar enggak asik. Iya. Gitu doang yang gue rasain kayak ya udah deh gitu, sampai akhirnya tadi gue ada yang set, ada yang lari gitu. Itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi Fadi, yang Fadi rasain itu. Jadi dia mungkin sosok ini yang ngasih tahu Fadi untuk udah lu di sini aja, lu nggak usah kesana-sana. Karena kalau tadi dilihat dari monitor, Fadi tuh rasanya ada pancingan untuk Fadi keluar sebenarnya. Ada sempet gue kayak kepikiran, cuman gue kayak ya karena gue tahu kamera di mana, ngapain juga gue keluar. Tapi gitu. Soalnya logika gue akhirnya berpikir kayak gitu. Karena memang itu tadi beda di luar kan gitu, di dalam sama di luar tuh beda banget tuh udah. Gue sampai nginget siapa Rian nih yang dipanggil-panggil gitu. Kayak wah cumi juga nih kalau misalnya situ udah terus udah mereka rame-rame lagi. Iya. Ini kalau cantik. Wow, serem lagi ya. Yaudah kita tutup aja. Jadi gimana Fat? Ada pesan nggak buat Saradix tuh? Pesannya mungkin udah gue sampein ya ketika tadi gue lagi coba untuk apa sih pembuktian ya? Iya. Pembuktian bahwa sama tadi gue coba ini sih Sar, maksudnya gue nggak tahu ya, mohon maaf nih Pak Iwan yang nggak tahu bener apa enggak, tapi gue dari dulu dari zaman kita MM, mungkin dari zaman gue SMA SMP lah, maksudnya gue ngerasa telapak tangan gue agak lumayan sensitif, atau nggak tahu mungkin semua manusia mungkin sensitif karena kan medan magnet bisa terasa juga di sini kan, jadi kadang-kadang gue coba untuk ngerasain pakai tangan, kayak misalnya Sarah biasanya mediasi mediatornya kayak Aji atau siapa kan mulai tangan gue coba pakai tangan, memang kerasa itu kayak ada tolakan gitu, ada tolakan kayak gitu gitu, jadi kayak digini nih, kayak digini, kayak didorong, nah kayak digitu itu kayak gitu rasanya. Jadi gue tadi sempat bilang juga sama Saradik kalau lu pengen cobain, kadang-kadang kan gue sempet tuh lihat komen-komennya kayak kak aku nggak percaya makhluk halus itu ada apa enggak segala macam gitu. Sebenarnya kalau untuk di DMS ini juga kita tidak pernah memaksakan apapun yang dipercaya gitu ya. Cuman kalau lu pengen secara logika, yuk lu cobain di kamar atau cari tempat mana ya, lu sendiri pakai lilin, lu rasain bagaimana adrenalinnya, sensasi takutnya itu kayak berarti kan itu kan hal yang di luar logika bahwa ketakutan itu ada, apa yang lu pikirkan itu ada. Jadi balik lagi adalah sebenarnya percaya apa nggak percaya itu tergantung otak lu sih. Iya betul. Kayak gitu, kayak tadi gue udah ngerasa takut, tapi gue menolak untuk tidak takut. Gue atur nafas gue memikirkan hal-hal yang indah. Ternyata ketika gue memikirkan hal indah, gue jadi sedih karena hal indah itu udah pernah pergi. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Itu aja. Thank you so much ya Fadi. Mudah-mudahan minggu depan Fadi masih ada waktu ya, kita rencananya akan jalan lagi nih kalau misalnya keluar kota Bali jadi. Dapat lokasi. Bikin DMS spesial lagi. Oh, gini. Enggak, gue punya ide. Ini masih di record kan? Gue punya ide. Saradik. Udah mesti masuk deh. Sini. Kan kita testing. Saradik ini kan punya beberapa fanbase banyak banget. Bahkan di setiap kota juga ada fanbase-nya. Ini ide dong dari gue ya. Kalau Saradik setuju, boleh juga nih. Kalian kan fanbase yang loyal banget gitu ya. Coba kalian kumpulin fanbase kalian, kalian rekomendasiin tempat mana yang bisa kita datengin. Kita juga bisa meet and greet kalian. Iya. Kalian urusin deh izin tempatnya minimal kayak gitu. Iya. Kita jadi datengin tempatnya, nanti kita coba perusahaan sana, nanti kalian juga boleh datang. Tapi kalau misalnya untuk masuk ke dalam daripada terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan ya, mendingan yang tidak diinginkan. Lihat situasi. Ya, lihat situasi nanti apakah boleh bareng apakah, tapi kan kita bisa meet and greet juga maksudnya. Coba deh yang di kota-kota mana boleh undang kita, email ke
DMS gitu. Ada Instagramnya @diary. Ada Instagramnya @diarymisterysarah, bisa langsung situ. Yang paling banyak gini aja deh, udah nggak usah dibetulin. Yang paling banyak komunitas Sarah dingnya, kita kesana duluan deh, kita aja deh, ya. Bali kayaknya banyak. Tetap Bali. Apa mau ketemu komunitas apa ketemu komunitas? Menitis karir masa depan. Menitis, iya. Ya udah pokoknya kita aja ya, kita tunggu emailnya. Jadi jangan cuma komen-komen doang. Kak kesini dong, tapi cuma komen doang. Coba realisasikan. Ya, kalau bisa sih disertakan dengan foto. Jadi kalau misalnya nah, itu sangat membantu. Foto, itu kayak kita bisa lihat juga gitu. Nah gitu, kirim fotonya ke itu ya. @diarymisterysarah. Mas Wisnu, coba mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sarah Dix dan Whisper. Sudah diwakili semua sama Fadi tadi yang beli. Oh, ngomong emang bener. Jangan dong. Tiap lilin lagi. Selamat ya. Selamat malam. Bercandaannya receh. Ini gara-gara nonton selamat ulang tahun gue ya. Tiap lilin. Terima kasih. Dan harus salaman. Ya udah salaman semua deh. Yuk. Ya salaman dah. Terima kasih. Pak Iwan, dah ya. In wa fa izin. Bicara apa ini? Ya Allah, closing. Lah tadi udah selawatan gimana? Oke, thank you so much Fadi. Thank you so much Fadi. Terima kasih. Segera aku maunya sih akan segera meluncur ke kota yang nggak jauh pokoknya, jadi minta jadwalnya. Bali itu nggak jauh loh. Minta jadwalnya nih yang terdekat Pak. Nih, gua kasih tahu ya. Ke Tegal 4 jam, ke Cirebon 4 jam, ke Bali 2 jam. Jalan jauhnya, naik pesawatnya atau agak patmana. Bawa aja. Kecuali mungkin tiket.com mau sponsori. Iya. Mungkin ya kan, ada Traveloka mau booking.com atau ya siapa? Sebutin semuanya sekarang gratis besok bayar. Yaudah, thank you Sarah Dix, thank you Fadi, thank you Wisnu, thank you semuanya. Terima kasih. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Thank you guys, bye. Apa ceria banget sih? Dorong. Makhluk yang ada di sini bersama saya Fadi Skandar. Selamat malam, Sarah Dix. Kali ini kami bertiga berada di sebuah villa di bilangan Puncak. Dan seperti biasa, belum. Selamat malam, Sarah Dix. Berjumpa lagi. Belum mulai, baru selamat malam. Aduh, gimana caranya ya?